Oke sobat, jumpa kembali dengan Aburwan TV Motovlog Sukabumi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan ini saya berada dalam perjalanan ataupun belusukan ya. Ada kebon bonteng nih. Jadi ceritanya hari ini saya sengaja untuk ngaprak kawasan Sukabumi wilayah barat bagian selatan. Nah, itu di kawasan Kelapa Nunggal. Dan ini saya tadi perjalanan dari Desa Pulau Sari, Kelapa Nunggal, akan menuju Cidahu ya, Cidahu Parakan Salak. Dan sepertinya kawasan ini sangat indah banget. Kawasannya banyak perkebunan ataupun kawasan-kawasan kebun yang luar biasa banyak ya. Kiri kanan jalan saya ini banyak sekali kebun-kebun yang produktif, kebun-kebun yang sedang kawan apa? Ini dua belokan deh. Mohon. Kiri terus. Itu dia. Kan dia. Iya, Pak. Lain kan di situ dua belokan. Oh, nya. Ke kiri. Oh, mohon. Hatur nuhun, Pak. Sing sehat, Pak nya. Mangga, Pak. Assalamualaikum. Nah. Jadi ada dua belokan lagi katanya. Nanti lurus. Nah, okelah. Ini adalah sebuah petualangan yang sangat indah. Tadi petunjuk Bapak ini nanti dua belokan lurus aja ambil kiri. Sineng. Motor mobil, nah cuci mobil, waduh ada buah ada anak-anak main bola di atas di gogorolongkeun di jalan. Nah, sepertinya ini saya tidak pernah kesini sobat. Nggak apa-apalah, yang penting asik saja, pokoknya diasikin dan akan terus digas ya, biar jalan ini nanti tembusnya kemana. Pokoknya akan saya ikuti. Yang jelas ini katanya jalur nanti akan tembusnya ke Cidahu Cicurug sobat. Tapi entahlah saya itu akan tembusin ke Cidahu ataupun tidak, nanti saja. Nanti setelah ada jalan-jalan yang akan membawa saya ke arah yang benar. Aduh, ini saya ngonten sampai lupa minum nih. Aduh. Nah, beginilah perjuangan yang saya lakukan. Ketika sudah berjalan untuk cari konten itu akan keasikan. Nah, ini ada sebuah bukit yang sangat indah sobat tuh. Perkebunan luar biasa ya. Jadi ini banyak mobil bak begini karena memang di sini itu banyak hasil tani ya, banyak hasil sayuran. Kampung Kadupugur, Desa Mekarsari, Kecamatan Kelapa Nunggal, masih Kelapa Nunggal. Itu ya. Jadi seperti itu tadi ada nama kampung. Oke. Wah, ini ada yang menurunin material sprit di pinggir jalan, mungkin ada lagi ngebangun nih, mau ngecor. Oh. Ada kebon ya. Jalannya asik cukup luar biasa. Puskesmas Kelapa Nunggal, Pemdes. Waduh. Keren pokoknya. Ke sini, ke sana, kemari. Nah, inilah batu yang tidak bisa diganggu gugat nih. Ya. Oh, mungkin dulunya besar sekali itu sisa panciran ataupun sisa diala ya. Apa itu diala, sisa diambil, ditampol ataupun diapalah. Nah. Di bawah ada pila sobat tuh. Keren banget tapi
tidak bisa tersorot ya, karena jauh jaraknya. Wih, sini. Belum mau istirahat, masih terus. Wah, itu kayaknya kantor desa ya, bukan? Masih belum mau istirahat. Saya masih kuat bujur saya. Dan nanti kalau saya sudah bujur, saya sudah merasa panas, baru saya akan istirahat ya. Minimal ada warung yang jualan karedok saja ataupun pecel. Pecel itu lotek sobat, bukan pecel lele ya, tapi pecel alias lotek ya bahasa lainnya. Ini nantinya kemana nih sobat nih, kemana nih kita? Jalannya sangat jauh sekali sobat. Tuduh. Pokoknya nikmatin sajalah ya. Ini ada BRI jalan. Tidak ada jalan, tidak ada nama. Nah, ini ada nih. Ya, pukul. Begitu. Ah, ini ada belokan lagi ke sini sobat nih. Nggak tahu kalau itu kemana, kalau ini kemana. Saya jadi bingung. Tuh. Kalau ini sepertinya kemana. Kalau itu sepertinya kemana. Dua belokan lagi katanya. Ya sudahlah. Saya akan ikuti yang ini saja. Karena saya akan menggunakan apa namanya, perkiraan, prediksi ya. Nanti kemana tembusnya. Yang penting saya menemukan jalan yang benar. Jangan jalan, jangan dibawa ke jalan yang salah. Saya ingin dibawa ke jalan yang benar ya. Nah, ini nantinya kemana? Ini ada pisang keju. Yang jelas kawasan ini sangat indah banget sobat. Ini ada penjualan. Aduh, penjualan apa namanya? Ikan. Ikan mas. Jadi beginilah suasana, saya terlalu jauh ya jalan-jalan ini. Saya berapa konten saya sudah dapatkan karena dari pagi ya. Jadi saya sudah kehabisan untuk berucap ya sobat ya. Nah, kehabisan kata-kata. Nah, itu karena kan kata-kata seseorang itu terbatas ya. Nah, ada pengkolan lagi nih, lurus saja lah. Ini ke kebon kayaknya tuh. Saya tidak akan ke kebon karena saya mencari tempat di mana saya akan menuju sebuah jalan yang akan membawa saya untuk pulang ke rumah. Begitu, karena saya sudah jauh sekali nih dari jalur protokol. Saya sudah terlalu asruk-asrukan lah pokoknya. Nah, inilah yang namanya juga konten motovlog yang selalu harus membawa. Nah, ini ada sekolahan nih sobat nih. SDN Negeri Gunung Endut. Wah, SDN Negeri Gunung Endut sobat nih. Oke, akan lurus saja ya. Ini SDN Negeri Gunung Endut. Kalau ke sana enggak tahu kemana, kalau ke sini ya ikuti saja. Ini sudah masuk ke kawasan Gunung Endut. Kalau Gunung Endut perasaan ke Kelapa Nunggal masih ya sobat ya. Akan diikuti saja. Mau kemana nanti berasnya? Berasnya itu sampainya ya, bukan beras untuk dimaksak ya. Berasnya itu nama beras itu tembus bahasa beras itu. Di sana ada tempat. Nah, sobat, ini saya sudah masuk ke kawasan wisata Gunung Wayang tersebut ya. Ini tidak berasa ini sudah masuk ke sini sobat. Itu di atas itu ada tempat wisata. Dan akan saya coba untuk melihat kawasan ini. Nah, ini ada kawasan ke sini nih. Tuh kan. Ini adalah kawasan wisata yang berada di tiket masuk berapa ya? Masuk 10.000 per orang.
Jadi inilah kawasan wisata Gunung Wayang, sobat ya. Jadi mungkin tempat parkirnya tidak bisa di dalam, harus di apa namanya, di luar ya. Nah seperti ini. Ini adalah kawasan wisata gunung. Wisata apa? Nggak ada namanya ya. Wisata Taman Gunung Wayang. Ya, ini Taman Gunung Wayang Desa Gunung Endut. Nah, seperti itu sobat. Jadi perjalanan saya tadi dari sana itu menuju, rutenya menuju tempat wisata Gunung Wayang, Taman Gunung Wayang. Dan di sini sudah tertera tanda masuk adalah Rp10.000 sobat ya. Nah, akan saya lihat lah, akan saya coba masuk untuk melihat-lihat di sana. Nah, seperti apa keindahan-keindahannya, seperti apa. Nah, ATM-nya Rp10.000 ya. Iya. Oke, siap. Nah, hiburan itu dangdut lain. Oh, siap. Jadi sahabat nyanyinya. Oh, okay, saya nyumbang lagu ke lah. Nuhunnya. Nah, saya masuk ke kawasan ini. Dari depan ada musik. Nah, saya akan coba untuk ke sana. Nah, ini ada musik-musik ini, luar biasa. Saya akan coba untuk ke atas ya sobat ya. Saya akan coba ke atas, itu ada kuda. Ah, boleh, karena ini luar biasa, keren banget. Hah. Ini ada gogok, saya malu kalau lihat gogok. Nah, jadi seperti inilah kawasan wisata Gunung Wayang yang berada di kawasan Gunung Endut. Masuknya ke Kecamatan Kelapa Nunggal ya sobat ya, kemungkinannya, karena ini masih kawasan Kelapa Nunggal dan ini ada turunan. Sepertinya ini akan pulang lagi ke bawah ya, karena itu sudah ada apa namanya, seperti tempat apalah, tempat gudang-gudang begitu ya, dan itu perkebunan. Dan konsep wisatanya ada di sebelah sini nih, apa, tempat-tempat santainya ada di bawah ya sobat. Nah, ini dari sini terlihat tuh ya, hanya seperti ini. Nah, konsepnya untuk nongkrong-nongkrong mungkinan. Saya tidak bawa. Nah, mudah-mudahan di sini ada tukang warung kopi ya. Sobat, kesini juga ada nih. Ini mentok, belum ada bangunan-bangunannya ya. Tapi ini diprediksi akan terus dikembangkan ya sobat ya. Kayak ini masih ada area yang kosong tuh. Ternyata di sini ada kolam ikan ya, bisa dipakai mancing sepertinya ini. Kali ini konsepnya konsep wisata alam sebetulnya. Tuh kalau ke sana mentok dan sudah tembus lagi ke kebon. Oh ya, kita balik lagi. Nah, ini sudah ada di atas ya. Oh, Taman Wisata Gunung Wayang. Taman Wisata Wayang apa Gunung Wayang tadi? Nih karcisnya nih. Taman Gunung Wayang sobat ya. Tempat wisata Taman Gunung Wayang. Mantap-mantap pokoknya, saya sampai di sini. Durasinya sangat panjang kemungkinan sobat ya. Dan wahana untuk bersantainya ada di sana. Oh, ternyata ada ini juga, apa namanya? Apa namanya? Nama itu tuh. Ada tempat kolam renang sobat ya, ada kolam renang juga, itu untuk anak-anak dan untuk dewasa kemungkinan juga ada perosotan-perosotan. Pokoknya banyak sekali, dan ini tempat-tempat santai di bawah.
yang itu sudah banyak sekali yang nongkrong-nongkrong ya, sudah terisi dan sedang pada makan. Oh, ini ada. Nah, seperti itu ya sobat ya. Luar biasa ini kawasan Taman Gunung Wayang yang terlihat mulai banyak berdatangan para pengunjungnya dan sangat asik untuk nongkrong di sini. Tuh sobat, pokoknya kalau sendirian nggak asik. Kalau banyakan bawa teman ataupun berduaan asik ya. Seperti itu, inilah kawasan wisata Taman Gunung Wayang yang berada di Gunung Dut, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini dan maju bersama. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.